Halo warga Saba. PS sebentar lagi loh. Kalian udah pada siap belum? Jangan lupa ya, persiapkan diri dengan belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa minta doa orang tuamu. Oh iya, PS kali ini berbeda loh dari tahun sebelum-sebelumnya. Mau tahu? Ayo sini. PAS tahun ini dilaksanakan secara daring. Sebelum melaksanakan ujian, pastikan tempat kamu melaksanakan ujian adalah tempat yang paling nyaman. Sebelum mengikuti PAS ini, orang tua atau wali sebagai pengawas kalian wajib menandatangani kartu peserta. Kemudian, foto bersama pengawas. Setelah itu, masuk ke situs PDR dan isi presensi. Jangan lupa upload fotomu ya. Kegiatan ini dilakukan setiap pergantian mata ujian. Selanjutnya, buka Google Classroom, cek jadwal ujian, dan buka tugas kelas berdasarkan mata ujian. Lalu, lakukan pengisian. Pastikan pekerjaanmu telah terkirim. Orang tua atau walimu wajib untuk mengawasi kamu selama ujian. Jangan lupa isi presensi dan pakai seragam. Jika terdapat kendala seperti perangkatmu rusak atau jaringanmu tidak stabil, kalian bisa menggunakan fasilitas sekolah. Selamat mengerjakan PAS dan junjung tinggi kejujuranmu ya.